Pemain Malaysia temui ajal sewaktu bermain papan selaju di Australia. Dua pelancong Malaysia maut dalam nahas ke pusat peranginan di Laut Merah. Perancang perkahwinan cabul anak saudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiga rakyat Malaysia menemui ajal di luar negara. Dua daripada mereka adalah mangsa nahas jalan raya di Mesir. Nahas berlaku jam 11 pagi semalam waktu tempatan. Menurut laporan AFP, rakyat Malaysia yang terkorban ialah wanita, selebihnya pelancong warga India dan tiga lelaki tempatan. Setakat ini, identiti kedua-dua mangsa belum diketahui. Kemalangan itu membabitkan dua bas pelancong dan sebuah trak di timur Kaherah. Ketika kejadian, mangsa dikatakan dalam perjalanan ke Ain Sokhna, sebuah pusat peranginan di Laut Merah. Sekurang-kurangnya 24 yang lain cedera, ada antaranya cedera parah dan kini menerima rawatan di hospital berdekatan. Di Queensland, Australia, remaja 16 tahun Muhammad Farhan Muhammad Farid maut sewaktu bermain papan selaju. Ibu saudaranya yang kami hubungi di Canberra memberitahu jenazah akan dibawa pulang ke tanah air untuk dikebumikan selepas selesai bedah siasat dan dokumentasi. Urusan jenazah lepas ni sekarang kita masih menunggu sebab dah berapa polis masih buat siasatan lagi. So perancangannya kami akan bawa balik jenazah ke Malaysia. Minta doakan semua, pemudahkan urusan kami dan arwah kat sini. Dan bercuti ikut plan 3 minggu je. Dan mengikut perancangannya, kami semua akan pulang ke Malaysia pada 12 hari bulan 1, 2020. Saya tak boleh nak confirmkan bila jenazah kami akan dapat. Itu semua bergantung kepada pihak berkuasa dekat sini dan pihak hospital sebab sekarang dekat sini masih bercuti, so banyak yang tutup sebab baru lepas Christmas kan. Siasatan awal polis Queensland mendapati Farhan cuba memperlahankan papan selajunya sewaktu menuruni bukit sebelum telangga tiang. Pasukan perubatan tiba di lokasi kejadian di Jason Barracks North Ward kira-kira 2.30 petang waktu tempatan dan cuba menyelamatkan mangsa yang cedera parah. Mangsa yang memakai topi keledar keselamatan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Di Kubang Buaya Kuantan, Pahang siang tadi, datuk saudara mangsa memaklumkan Allahyarham Muhammad Farhan tidak pernah bermain papan selaju. Tak pernah-pernah pula saya dengar dia main skateboard kan. Lepas tu tiba kat sana main skateboard pula kan. Itu yang saya pelik tu sebab kat sini dia every bila dia balik sekolah petang mesti jogging. Ujarnya Allahyarham Muhammad Farhan yang lebih mesra dipanggili Syabi itu dijaga oleh kakaknya, Mariati Hassan, selepas ibu bapanya berpisah sejak kecil. Allahyarham disifatkannya sebagai seorang yang rajin dan ringan tulang melakukan kerja rumah, selain seorang anak yang baik dan sangat menjaga perlakuan. Kehilangan Allahyarham tambahnya adalah kehilangan berganda buat keluarga mereka. Bulan lalu, abang iparnya yang berusia 63 tahun meninggal dunia ketika bercuti di Bali, Indonesia. Adik Allahyarham Farhana Zatul Fika, 15 tahun, menerusi Instagramnya turut berkongsi beberapa gambar bersama abangnya itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata pihaknya akan membantu membawa pulang remaja yang maut sewaktu bermain papan selaju itu. Wisma Putra juga akan membantu menguruskan pelancong Malaysia yang kemalangan di Mesir. Keluarga yang akan buat keputusan sama ada dia nak ke bumi di Mesir atau nak bawa balik. Kalau bawa balik, dia akan melibatkan kos dan kita biasanya cuma facilitate saja. Kalau dia nak ke bumi di Mesir, itu pegawai kita akan bantu pengurusan jenazah. Beliau turut menasihatkan rakyat Malaysia agar mengambil insurans sebagai persediaan di luar jangka ketika berada di luar negara. Ini kerana sebarang rawatan dan pengurusan jenazah jika berlaku kematian di luar negara membabitkan jumlah kos yang tinggi.
menerangkan dan akan bagi penerangan bagaimana nak guna. Dalam perkembangan lain, Datuk Saifuddin berkata Kuala Lumpur melantik Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTSC untuk mengkaji laporan berhubung penindasan etnik Uyghur di Xinjiang, China. Menurutnya, pelbagai laporan mengenai isu itu dikeluarkan termasuk penjelasan Beijing. Tetapi Malaysia mahu mengkaji asas kebenaran setiap kenyataan itu terlebih dahulu. Menurut Datuk Saifuddin, Malaysia bukan sebuah negara yang terus memperakui semua laporan China berhubung isu etnik Uyghur. Pada masa sama, Malaysia mengambil sikap tidak mengkritik China secara terbuka. Sebaliknya, pendekatan Kuala Lumpur memberi fokus kepada kebenaran isu berkenaan. Jadi kita mengambil pendirian berhati-hati, menilai semua laporan yang kita terima. Dan dalam pertemuan saya dengan State Councillor dan Menteri Luar China, Mr. Wang Yi, saya sebutkan bahawa Malaysia buat masa ini mengambil pendekatan peradaban. Beliau ditemui selepas merasmikan program Kembali ke Sekolah 2020 di Sekolah Menengah Tengku Panglima Perang di Indramakota, Kuantan, Pahang. Pegawai Beijing sebelum ini mendakwa etnik Uyghur tidak ditahan tetapi menyertai program pendidikan semula dan sudah dibebaskan awal bulan ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan aktivis hak asasi manusia menyatakan lebih sejuta etnik Uyghur ditahan di Xinjiang. Hukuman penjara 8 tahun dan 2 sebatan dikenakan terhadap seorang jururancang perkahwinan kerana melakukan amang seksual ke atas anak saudaranya. Mahkamah Session Kuala Terengganu juga memerintahkan tertuduh berusia 23 tahun itu diletak bawah pengawasan polis selama setahun apabila selesai menjalani hukuman penjara. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dengan menutup mulut mangsa yang berusia 14 tahun dengan sehelai kain. Tertuduh juga mengugut untuk membunuh mangsa sekiranya menjerit. Perbuatan didakwa dilakukan pada 5 November tahun lalu. Ketika kejadian, ibu bapa serta adik mangsa tiada di rumah kerana melawat isteri tertuduh. Mahkamah menetapkan hukuman penjara berkuat kuasa hari ini. Lebih 5 juta batang rokok seludup dirampas dari sebuah lori di Kampung Belimbing, Tanah Merah, Kelantan kemarin. Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan, Muhammad Rakbi Mat Saud berkata, nilai rampasan dianggarkan lebih 3.1 juta ringgit termasuk cukai. Serbuan dilakukan oleh pasukan penguatkuasaan Kastam Pengkalang Kubur pada jam 8.15 pagi. Lori bernombor pendaftaran tempatan tersebut ditinggalkan di tepi jalan. Pemandu lori dipercayai meninggalkannya selepas dapat menghidu kehadiran pihak kastam. 490 kotak rokok berisi lebih 5 juta batang rokok dijumpai dalam lori yang ditutup dengan kanvas. Ia dibawa masuk secara haram dari luar negara ke Malaysia melalui sempadan Sungai Golok untuk dipasarkan di luar Kelantan. Pemilik lori kini sedang diburu. Dalam serbuan di sebuah premis di Kota Baru pula, pihak kastam menemukan lebih 334,000 batang rokok seludup pelbagai jenama bernilai lebih RM300,000. Seorang lelaki warga Thailand yang berada dalam premis ditahan untuk siasatan lanjut. Pula kalau kata kita orang ni sentiasa kuat, tak juga. Ada masa kadang menangis juga, fikir pasal anak kan. Tengok orang lain boleh keluar jalan, happy-happy kan. Tapi Aino pula terbaring je kat rumah. Kembali bersua. Basikal tua, lambreta dan kereta klasik suatu ketika dahulu menjadi pengangkutan utama khususnya sekitar era 50-an hingga 70-an. Tak ubah seperti kapsul masa, himpunan lebih 400 kenderaan antik tersebut membawa peminatnya bernostalgia.
program himpunan klasik di Padang Majlis Perbandaran Kangar MPK Padang Besar mencuri tumpuan. Ramai yang kagum dan berasa seperti kembali ke zaman dahulu meskipun tahun 2020 semakin hampir. Ada pemilik jentera klasik ini sanggup datang dari Singapura dan Thailand, bahkan Indonesia, bagi memeriahkan acara. Yang kita nak tunjukkan di sini sebenarnya persaudaraan. Kita berhimpun, kita piknik. Sebab selalu event dia tak ada masa untuk kita duduk beriadah. Masing-masing dengan transport kan, belas balik. Ini kita nak bagi ada ruang untuk kita duduk di tengah padang tu ramai-ramai, bersembang, santai. Antara yang menarik perhatian adalah basikal tahun 1892 ini. Pemiliknya, Ku Abdul Aziz Ku Sulong berkata, ada ketikanya sukar mencari alat ganti. Namun perkataan serik tidak ada dalam kamus hidupnya. Bahkan Ku Abdul sanggup melabur puluhan ribu ringgit bagi memastikan basikalnya dapat berfungsi. Kita kat sini dia untuk mempromosikan basikal klasik. Saya kasih salah satu kita punya ni adalah untuk mempromosikan basikal klasik untuk generasi yang generasi baru lah kan, supaya generasi baru pun akan mencintai basikal klasik. Program ini berakhir malam semalam. Berombak di bahagian depan dan lebih tipis di atas telinga. Potongan jelly roll antara fesyen rambut lelaki yang dijangka sohor kini tahun 2020. Malah menurut pedandan rambut, warna semula jadi rambut menjadi pilihan berbanding penggunaan warna terang sebelum ini. Wartawan Izzati Rizan ada bingkisannya. Seperti fesyen, rambut juga antara pelengkap gaya yang mengikut musim. Selain jelly roll, taper fade dan low fade juga dijangka digemari kaum Adam tahun depan. Pendandan rambut Muhammad Nazir Ar-Razi Muhammad Ali berkata, lebih 60 orang yang memintanya mendandankan rambut sedemikian. Sebelum ni 2019 ramai nak buat rebonding atau relaxing kan. Diorang tak kekalkan diorang punya natural hair. So 2020 ni ramai untuk mengekalkan gaya rambut yang natural. Warna untuk 2020 ni kita lebih kepada natural color. Natural color itu brown, medium blonde yang agak ke gelap sikit lah, tak terlalu menonjol sangat. Selain menampakkan bentuk muka lebih bujur, tiga gaya rambut itu juga akan menampakkan lebih kemas dan menarik. Pelajar sekolah tidak ketinggalan mencuba gaya rambut itu. Fashion ni dia macam, dia kalau kat sekolah pun tak kena tangkap lah. Lepas tu fashion ni sesuai lah untuk zaman sekarang, budak-budak nak sikat ke apa kan, nampak sesuai lah kan. Muhammad Asrul antara pelajar yang didandan secara percuma dalam program kembali ke sekolah oleh sebuah salon rambut di Ibu Negara siang tadi. Sering menggunakan fesyen rambut yang sama saban tahun? Apa kata keluar daripada zon selesa dan selahkan keterampilan baru dengan menukar gaya potongan rambut. Yang paling penting, kemas dan bergaya. Izzati Rizan melaporkan. Okonomiyaki, makanan tradisional Jepun yang menggunakan pelbagai sayur-sayuran sebagai bahan asasnya. Lebih dikenali sebagai pizza Jepun, hidangan itu diinovasikan dengan pelbagai bahan lain mengikut selera orang Malaysia. Bagi pengusaha okonomiyaki tempatan Rosila Muhammad Rosli, bereksperimentasi dengan pelbagai bahan lain untuk menghasilkan hidangan ini sesuai dengan permintaan tempatan. Tidak dibakar seperti pizza lain, sebaliknya menu ini dipanggang di atas kuali lepel. Mungkin agak boleh cerita nak buat dough ni pakai apa, tepung apa, okay. Tepung jagung ke, tepung ubi, okay. Ke apakah? Kalau yang untuk dough ni, sis kita guna kita punya brand tepung sendiri. Kita buat campuran berdasarkan ratio kita untuk tepung gandum, tepung jagung dengan tepung beras. So kita mixkan semua tu mengikut ratio yang kita dah buat R&D lah.
ada negara seperti tersendiri lah, di gabungan antara Jepun dan Malaysia. Yes, absolutely. Sebab basically okonomiyaki dekat Jepun dia macam laksa. Laksa kita dekat Malaysia lah. Laksa Pinang lain, laksa Pantai Timur lain, laksa Johor lain kan. Tapi dia gelar laksa juga. So sama juga dengan okonomiyaki. Kalau okonomiyaki yang biasa family yang famous Osaka ataupun Hiroshima. Tapi macam kita ni, kalau untuk sos kita lebih kepada rasa Hiroshima. Tapi kalau untuk base ni kita lebih kepada Osaka. Di mana kita cuba match kan dengan dengan selera orang Malaysia kita lah. Of course sebab kita main market dekat Malaysia. Tidak lengkap sos Doki Doki sebagai penambah perisa. Rasa sosnya yang lemak dan manis menjadikan hidangan ini lebih sempurna. Inilah dia, okonomiyaki, pizza Jepun yang boleh didapati di Malaysia. Mari kita cuba rasa. Sedap. TV9. Laporan antarabangsa. Ahli Parlimen Belanda yang anti-Islam Geert Wilders mahu mengadakan semula pertandingan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilders menyatakan hasratnya itu selepas lebih setahun membatalkan pertandingan tersebut. Dalam Twitternya, Wilders menyeru ramai untuk menghantar lakaran kartun Nabi Muhammad. Wilders berkata kebebasan bersuara mesti mengatasi keganasan dan fatwa Islam. Ahli Parlimen berkenaan membatalkan pertandingan itu sebelum ini kerana menerima ancaman bunuh. Kerajaan United Kingdom mengeluarkan permohonan maaf selepas ia secara tidak sengaja mendedahkan maklumat peribadi lebih 1,000 personaliti terkenal. Fail terbabit melibatkan senarai penerima anugerah kehormat tahun baru termasuk alamat kediaman mereka. Ia dimuat naik ke laman web rasmi pada Jumaat lalu namun hanya disedari sehari selepas itu. Antara yang terjejas termasuk penyanyi Elton John, pemain kriket Ben Stokes, bekas ketua parti konservatif lain Duncan Smith dan chef selebriti Nadia Hussein. Pejabat kabinet memberitahu BBC ia sedang menyiasat bagaimana kesilapan itu berlaku. Seorang lelaki bersenjatakan parang melancarkan serangan berdekatan sebuah rumah ibadat di New York, Amerika Syarikat menyebabkan 5 orang cedera. Saksi mendakwa suspek lelaki berkulit hitam memecah masuk sebuah rumah di Monzi sekitar jam 10 malam waktu tempatan sebelum bertindak amuk. Suspek kemudian menyerbu masuk ke rumah ibadat yang terletak bersebelahan namun tidak sempat melancarkan serangan selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Dia melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta. Polis kini melancarkan operasi meluas bagi memburu suspek. Questioning people. Johor Tigris melangkar sejarah di laman sendiri apabila muncul juara Piala Juara-Juara Liga Sepak Takraw STL 2019. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di studio Iskandar Malaysia, Johor malam semalam, tuan rumah meraih wang tunai RM25,000 selepas menewaskan juara bertahan Penang Black Panthers 2-0. Keputusan tuan rumah menurunkan Muhammad Farid Abdul Aziz selaku tekong, Muhammad Nur Aizat, Muhammad Nordin dan Muhammad Muklis Borhad membuahkan hasil selepas mudah menamatkan set pertama 21-10. Namun Penang Black Panthers yang dibarisi Muhammad Zarif Marikan Ibrahim Marikan, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam nyata memberi saingan sengit di set kedua dalam misi meraih gelaran juara kali ketiga musim ini. Skuad kendalian Muhammad Saiful Nizam Muhammad bagaimanapun terpaksa akur tunduk kepada Johor Tigris apabila trio tuan rumah berjaya menamatkan set kedua dengan kemenangan 21-13. Penang Black Panthers yang meraih tempat kedua pulang membawa wang tunai RM15,000 dan Farhan Adam diumumkan sebagai pengumpan terbaik. Tempat ketiga pula menjadi milik Perak Bison dan memenangi wang tunai RM7,000 selepas menewaskan pasukan jemputan Korea Heci. Perejam terbaik dan pemain paling bernilai Liga Juara STL 2019 dinobatkan kepada pemain Johor Tigris Muhammad Nur Aizat Muhammad Nordin, manakala pemain Korea Heci Lim Tae-gyun dianugerahkan sebagai tekong terbaik.
Dalam pada itu, anugerah tekong terbaik yang diberikan kepada pemain pasukan Korea Haechi, Lim Taekyun, jelas membanggakan pasukannya. Pemilihan Taekyun memang tepat apabila menjadi watak penting membantu pasukannya ke separuh akhir sebelum menamatkan kempen di tempat keempat. Menurut pengurus pasukan Lee Ki-hun, penyertaan kali pertama itu adalah sebagai pendedahan awal bagi pasukan yang dibarisi oleh pemain muda. 대회 참석에서 보니까 이 시설이나 이게 경기장 환경이 그동안 기존에 했던 거하고 많이 틀리고 해서 신선했고 또 스파크타코로 발전이 홍보가 이런 시스템으로 위해서 잘 될 것 같다는 생각이 들었습니다. It is our first time to participate the STL League. And actually, STL League is quite different with the other tournaments about the production of TV and marketing, and the fans are a lot. So we came here to grow sepak takraw more in the world. Meskipun hanya menurunkan pemain muda Lim Taekyun, Kim Jung-man dan Hong Seo-yun, mereka nyata mampu memberikan saingan sengit. Persiapan rapi nyata membuahkan hasil apabila tampil garang berjaya menundukkan pasukan lawan antaranya Negeri Sembilan Endless, Kelantan Warriors dan Singapura Lions. Kehadiran pasukan jemputan antarabangsa dilihat mampu memberi saingan yang lebih sengit kepada pasukan tempatan yang bertanding. Lebih daripada itu, penonton juga berpeluang menyaksikan kebolehan mereka dalam sukan tradisi ini. Alhamdulillah kerana kali ini kita dapat sebenarnya di peringkat awal 6 pasukan. Akan tetapi 2 pasukan menarik diri di saat-saat akhir. Tapi 4 pasukan lagi terus berjuang bersama-sama dengan anak-anak kita dari Malaysia. Dan saya rasa satu persembahan yang baik yang telah ditunjukkan. Yang 2 telah menarik diri kerana salah satu Filipina mereka tidak dapat pelepasan daripada tentera saat-saat akhir. Jadi tak apalah, whatever it is, kita teruskan. Selain Korea Haechi, 3 lagi pasukan jemputan ialah Indonesia Garuda, Singapore Lions dan China Great Wall. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri berita TV9. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz, Assalamualaikum dan Salam Muhibah.